عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, jika wanita yang hamil merasa khawatir terganggu kesehatan dirinya dan wanita yang menyusui khawatir terganggu kesehatan bayinya ketika berpuasa Ramadan, hendaklah mereka berbuka dan memberi makan orang miskin sebagai ganti tiap hari yang mereka tidak puasa itu, dan mereka tidak usah mengqadanya atau menggantinya. Hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Irwaul Ghalil, dan sanadnya sahih menurut syarat Imam Muslim.